Kami datang sini secara DIY dan alhamdulillah kami berjaya sampai ke Meklong Station. Sambil tunggu train, kami berjalan-jalan di sekitar untuk bergambar dan bersiar-siar sambil menunggu train tiba. Area sini tak ada makanan halal, jadi kami hanya alas perut dengan minum jus ini. Memang sedap. Cuaca di sini agak panas dan muncullah Cik Mi bawa kipas tangan untuk prop. Dan bolehlah menghibangi pasangnya menunggu train sampai. Tips datang sini, harus mencari port untuk kita standby bila train lalu depan kita. Makin dekat dengan jam 11 pagi, maka makin ramailah orang memenuhi kawasan landasan ni. Sambil menunggu train, boleh membeli belah dan melihat perang-perangan tempatan yang dijual di sini. Ha, makin dekat train ni, makin kalutlah peniaga ni nak mengemas kedai-kedai diorang. Sangat menarik pengalaman ni dan lihatlah. Bila trennya dah tiba, pakat pemuda muncul dan memastikan krop akan duduk di tepi landasan dan tidak mengganggu perjalanan tren. Alhamdulillah, mission kami berjaya. Let's kita cari port untuk lunch.